Belum lama ini beredar video Kaesang Pangarep tertangkap kamera sedang merangkul seorang wanita bernama Erina Gudono, yang juga adalah finalis Putri Indonesia Yogyakarta 2022. Saat itu keduanya berjalan bersama usai menonton pertandingan sepak bola Piala Presiden di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 lalu. Kabarnya, keduanya kini tengah dekat dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Kedekatan mereka kerap disorot publik dan banyak juga warganet yang mendukung hubungan Kaesang dengan Erina. Dan kali ini tampaknya Erina akan kembali menyaksikan pertandingan sepak bola bersama Kaesang Pangarep. Di akun Instagramnya pada sesi tanya-jawab, ada seorang warganet yang bertanya pada Erina Gudono, apakah dirinya akan kembali menonton sepak bola lawan PSIS di stadion atau tidak. Lawan PSIS nonton ke stadion lagi ndak kak? Tanya seorang warganet, dikutip Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Lalu Erina Gudono menjawab bahwa dirinya ingin menyaksikan pertandingan tersebut dan merasakan atmosfer derby Jateng. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika ia mengunggah foto seorang pria, namun hanya tampak sebagian dari wajah pria tersebut. Diduga foto tersebut adalah wajah Kaesang yang sedang makan bersama dengannya.